Parfum Nilam Produksi Batu 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Yang menghasilkan ini minyak wangi ini dari nilam. Ya, kayak mana Pak? Cara prosesnya Pak? Jelaskan sedikit. Jadi campuran untuk campurannya ada mengandung alkohol, pelembut parfum berupa ninol. Nononil. Kalau hasil saya riset di Google, hasil secara ulama Asia itu untuk kandungan alkohol dalam kosmetik itu dibenarkan dan bisa dibawa sholat, Nah, kemudian ada juga beberapa pendapat yang mengatakan selain dikonsumsi, kalau untuk digunakan alkohol itu boleh dikatakan kandungannya itu tidak lebih. Produk dari nilam dibuat parfum minyak wangi, guys. Ini satu botol 40.000. Ini cocok nih untuk sholat, nih pergi sholat pakai ini. Tanpa alkohol, non alkohol nih, guys. Yang paling pergi sholat 40.000 ini produk deh, produk dari Kampung Bate 8, Kecamatan Simpang Keramat. Yes. Mantap, luar biasa produknya. Ini dari nilam diolah. Ini minyak wangi yang diproduksi dari nilam. Ini minyak untuk mobil. Ini press care. Oke. Ini 15.000, ini berapa tadi, Pak? 20.000. Oke. Mantap, mantap. Kalau yang ini? Ini berapa nih, Pak? Ini 20. Parfum. Ini udah parfum, Pak? Ini pewangi mobil. Pewangi mobil. Ini parfum ada enggak? Ini kita duduk sama Pak Kecik. Persoalan ini yang ada dua bedroom dah lah. Yang menjadi persoalan seluruh Indonesia itu izin, sulitnya proses izin. Terutama izin ada. Karena ini produk tersulit di dunia, agak Jokowi. Nah, ini saya beli, insya Allah. Ini aja munculkan. Ya, mantap ya. Luar biasa. Ini ada juga acara ayu itu kayak pemerintah. Warnanya bawang, kuning keemasan ini, kuning. Ini wanginya, coba kita cium. Wanginya itu... Wow! Wanginya luar biasa. Ini tahan sampai 3 hari wanginya. Pahamnya kubere juga. Beres. Ini minyak wanginya asli, guys, dari bahan nilam di kartel sehingga diolah menjadi parfum. Satu botol ini 40.000. Segini, guys. Oke. Ini kalau pergi sholat pakai ini. Beres. Oke, guys. Ini kita di Kampung Batu 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Produk unggulan desa. Bahan bakunya apa, Pak? Nilam itu, Pak. Pesker. Patut kena min-minnya. Ada min-minnya. Cek sikit, Pak. Oke, ini ada minyak wangi juga. Presker. Udah buka, entar buka. Apa namanya, Pak? Presker. Apa ini lama panilah ya. Bus, masyaallah. Wangi sekali ini. Berapa satu ini dijual, Pak? Pak Kecik? 15.000. Saya pesan nih, tolong. Ini lagi enggak ada stok. Oh, aduh. Iya. Wahana cara umum boleh. Tapi yang jelas kalau sudah ada terjadi proses pabrik, sudah ada pabrikasi gitu ya, alat tulis kita juga namanya.